Hello, hai semua. Assalamualaikum. Okay, yang ni kit lama. Dia buat Z classic model kit. Dia bukan figura. Figura standard lah. Figura standard. Tapi lama ni lah. 2017. Saya ni nombor 18. Android nombor 18. Kita boleh tengok dia punya gambar depan belakang. Lepas tu dia punya posing-posing ataupun action dia. Ada clear part, effect part di situ. Tengok pada dalam. Okay, ini kita nampak stiker. Stiker dia ada banyak pilihan untuk bagian mata. So dah pasang tu kita kena stay untuk stiker yang tu lah. Sebab dia bukan yang boleh cabut pasang. Cabut pasang stiker dia runner dia tak rambut. Oh tapi kening dia ada banyak sini. Kening ada banyak. Ada banyak option kening kat sini. Kita tengok macam sekali banyak kot. Okay, kat sini kita tengok. So, ada banyak pilihan muka. Ada banyak pilihan muka. Jadi, boleh pilih lah. Nak mata yang selama. Ya, tangan dia. Ada, dia punya part skirt ni macam getah sikit lah. Bukan tak sikit. So, yang ni yang saya cakap. Effect part untuk green. Apa? Effect part punya clear effect part. Ada stand juga untuk clear effect part ni. Okay. So ini dia manual. Kita boleh tengok. Besar agak lah. Dekat sini kita boleh tengok. Kepala dia ada 3 jenis lah. 3 option kepala. So kita boleh tukar-tukar. Lepas tu rambut tersebut rambut. Body dia simple. Berapa step dia. So, tangan kanan, tangan kiri. Siap. Kaki. Yang ni rasa model lama sikit. Jadi dia punya articulation dengan detail dia nampak tak detail sangat lah. Compare dengan dia gambar yang baru punya. Sama juga ni skirt yang saya kata macam getah ni. Tu tali pinggang dia pun ada dua option. So, dia satu yang biasa, satu lagi yang ada untuk action base punya adapter. Tapi action base kena beli sendiri lah. Ini energy wave kelipat orang tu. So yang dekat sini. Okay. So dia punya dah siap nanti akan jadi macam ni lah. Dia boleh posing-posing dia tu. Dan expression muka dia. Okay, so tu je. Terima kasih semua yang dah like, share and subscribe. Bye.